Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah yang berjudul Jingga Season 3. Untuk kalian yang belum mendengarkan Jingga Season 1 dan Jingga Season 2, kalian bisa langsung kunjungi ke link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media penulis. Link Instagram sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita ini melanjutkan dari Jingga Season 1 dan Jingga Season 2. Berawal dari 3 sahabat dan 3 mahasiswa bernama Yasa, Indra, dan Evan yang menempati kosan dengan bangunan yang terlihat tidak begitu modern. Setelah mengetahui kejadian yang dialami oleh Jingga dan temannya bernama Aldo, mereka akhirnya mendatangi makam Jingga dan mendoakannya. Namun, teror kembali terjadi pada Yasa, Evan, Aldo, Ica, dan Vika. Mereka selalu dihantui dan mendapat kejutan-kejutan mistik yang tidak terduga. Apakah maksud Jingga yang masih saja meneror mereka? Apakah yang Jingga ingin sampaikan? Siapakah yang meneror Yasa? Apakah setelah Indra meninggal, akan ada yang menggantikan posisi Indra? Atau siapakah makhluk lain yang menghantui Yasa dan teman-temannya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Ikuti petualangan baru ini yang semakin menegangkan dengan bumbu komedi yang bikin kamu cekikikan. Jika kurang paham dengan cerita ini, bisa kalian dengarkan terlebih dahulu cerita Jingga yang sebelumnya. Jingga pertama dan Jingga season 2. Flashback. Saya baca di buku dairinya Jingga, Bu. Katanya Jingga pengen rumah itu nggak dijual. Dan buku dairinya ada di rumah saya, kata Aldo. Iya, Bu. Dan yang lainnya juga pernah baca. Makanya buku dairinya saya kasih ke Aldo. Karena Aldo yang berhak menerima kenangan-kenangan yang tersisa dari Jingga. Jawab Yasa. Maksudnya? Tanya Aldo. Al, aku tahu kalau sebenarnya Jingga sayang sama lo. Makanya lo dipertemukan tak sengaja sama kita selama di kampus. Lo ingat kan inisial di buku itu? Huruf awal lo dan Jingga yang terukir di buku dairy itu? Kata Yasa. Oh, jadi bukan kakak aku, Angga? Tanya Aldo. Bukan, jawab Yasa. Bagaimana lo tahu dan yakin kalau itu inisial nama aku? Tanya Aldo. Aku tahu dan berpikir bahwa orang-orang yang Jingga sayang akan tetap menjalankan hidup seperti biasanya. Aku yakin ibu kos, Jaka, dan lo yang masih tetap hidup. Jingga mau kalian bisa bahagia dengan cara kalian masing-masing. Makanya mungkin Jingga kesal sama Indra karena dia gak bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi Jingga bisa pulang dan tenang di alamnya, kata Yasa. Berarti bisa jadi Jingga juga membawa kakak aku hingga kecelakaan, kata Aldo. Bisa jadi, kita nggak tahu. Mungkin sebelum lo dan Jingga alami kecelakaan, dia pengen menyelesaikan masalah ini antara lo dan kakak lo, jawab Yasa. Aldo hanya terdiam dan meneteskan air mata. Sabar ya Al, sekarang aku harap lo bisa ikhlas dengan kepergian Jingga dan memulai hidup yang baru. Jangan pernah merasa bersalah sama kakak lo atau Jingga. Aku rasa antara lo dan kakak lo hanya salah paham, kata Yasa sambil mengusap pundak Aldo. Sementara Aldo menangis dan terdiam menatap Yasa. Vika pun juga mengusap lengan Aldo, memberi kekuatan pada Aldo. Terus kalian mau tinggal di mana? Tanya Ica. Kayaknya kita pulang ke rumah masing-masing, kata Evan. Bu, kalau saya kasih saran, lebih baik rumah itu dijadikan panti anak atau yayasan, agar anak-anak yang kehilangan orang tuanya atau yang tidak punya tempat tinggal bisa menempatkan rumah itu. Saya yakin Jingga akan bahagia karena rumah itu lebih berguna. Jadi ibu sembari menjual makanan juga mengelola yayasan itu. Jaka pun juga nanti semakin remaja, biar Jaka juga punya teman yang banyak dan bisa membantu ibu, kata Yasa. Kalian yakin? Tapi ibu akan merasa sangat kehilangan kalian.
yang sudah ibu anggap anak sendiri. Kata ibu kos dengan mata berkaca-kaca. Enggak, ibu gak akan kehilangan Yasa, Evan, dan kita semua. Kata Aldo. Maksudnya? Tanya ibu kos. Biarkan Yasa dan Evan tinggal di rumah saya, bu. Karena mereka sudah seperti kakak saya sendiri. Mereka sangat baik sama saya. Jadi kapanpun Yasa dan Evan bisa sering kesini. Dan untuk rumah sebelah, nanti biar mama saya yang akan merenovasi agar terlihat menjadi lebih bagus dan layak untuk anak-anak. Agar yayasan bisa berkembang dan kita saling membantu. Kata Aldo. Aldo, lu gak salah ngomong? Tanya Evan dengan terkejut. Enggak, aku sayang sama Jingga. Dan aku juga sayang sama Jaka dan ibu. Izinkan saya membahagiakan kalian dengan cara saya. Untuk Yasa dan Evan, lu berdua bisa tinggal selamanya di rumah aku. Vika dan Ica, kalian juga sahabat-sahabat terbaik. Ayo, kita saling bantu. Biar yayasan ini bisa berkembang dan bermanfaat. Kata Aldo sambil menitikkan air mata. Aldo, hati lu baik banget. Iya, kita mau bantu kok. Tapi kita tetap kos di sana. Tanya Ica. Gak usah. Kalian bisa tinggal di sini sama ibu. Gak usah bayar. Biar kita bisa sering kumpul sama-sama. Sahut ibu kos. Yasa berlari ke sebuah gedung tua dan lorong yang terlihat redup. Hanya terlihat dari sebuah pancaran bulan di malam itu. Dengan nafas terengah-engah, Yasa menunduk dan mengatur nafasnya. Jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba terdengar seperti suara langkah kaki. Yasa terdiam dan melihat sekeliling lorong. Perasaannya seperti ada yang mengikutinya. Perlahan ia menelan air liurnya. Keringatnya menetes di sekujur tubuhnya. Terdengar suara nafas yang berasal dari sisi sebelah kirinya. Sontak membuat Yasa menoleh ke arah kiri. Namun lagi-lagi, hanya suasana gelap dan beberapa pajangan tua yang terpajang dan berdebu. Tiba-tiba terdengar suara dari kuping sebelah kanannya dengan jelas. Matanya pun membelalak. Jantungnya semakin berdetak kencang. Yasa memberanikan diri menoleh ke arah kanan dan hanya berani menatap ke bawah lantai. Namun Yasa tak melihat ada siapapun di sebelah kanan. Nafasnya mulai melemah dan tenang. Bibirnya yang seksi terbuka untuk membuang hembusan nafas. Kemudian Yasa memberanikan diri untuk melanjutkan perjalanan mencari pintu keluar ruangan itu. Tiba-tiba Yasa terkejut merasakan sebuah tetesan. Cairan itu terasa dingin. Bau anyir yang menyengat menempel di lengan kanannya. Yasa pun perlahan melirik cairan itu. Terlihat beberapa tetesan darah kental yang menetes di lengan kanannya. Dengan memberanikan diri, Yasa mengangkat wajahnya mencari sumber tetesan darah itu. Dan seketika berteriak. Yasa terbangun dengan posisi duduk. Wajah penuh keringat. Matanya melihat sekeliling langit ruangan itu. Senyap, redup, dan dingin. Sinar lampu dari arah luar jendela membuat Yasa tersadar. Ia menarik nafas panjang dan perlahan mulai tenang. Lu mimpi apaan sih? Tunggu dulu. Pekik Yasa dan terkejut saat mendengar suara itu di kuping sebelah kanan. Sambil mendorong tubuh seseorang hingga terjatuh ke lantai. Brak! Suara itu terdengar sedikit jelas. Yasa menatap orang yang sudah terjatuh dengan posisi terbalik. Pipi yang menyentuh lantai dan kaki yang tersangkut di kasur. Sementara kedua tangannya terbentang di lantai. Yasa, tolongin aku please. Kayaknya aku kecengklak nih leher aku. Kata seseorang dengan suara parau. Astaga, Evan, sorry aku gak sengaja. Jawab Yasa sambil menarik tangan dan tubuh Evan yang sudah menggelinding ke lantai. Dengan sekuat tenaga Yasa akhirnya berhasil menarik tubuh Evan yang sedikit sempoyongan. Van, lu gak apa-apa kan? Sadar Van. Kata Yasa sambil menepuk pipi Evan. Pelan-pelan Yas,
Sumpah sakit banget ini pipi aku, jawab Evan sambil meringis kesakitan. Oke, tunggu. Aku ambilin obat gosok ya, jawab Yasa sambil menunjuk ke meja kecil di samping kasurnya dan meraba sebuah botol dan membuka tutupnya. Kemudian perlahan Yasa mengoleskan ke pipi sebelah kanan Evan dengan perlahan. Udah, masih sakit gak? Udah. Sini, aku yang olesin sendiri, jawab Evan dan merampas botol itu. Kemudian Yasa beranjak dari kasurnya dan berjalan ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Kemudian Yasa segera membasuh wajahnya dengan air. Dipandangnya wajahnya di cermin dan perlahan Yasa mulai merasa tenang. Untung cuma mimpi, jawab Yasa perlahan. Kemudian Yasa mengeringkan tangannya dengan handuk dan mencium jari-jarinya. Tadi apaan ya? Kok gak bau minyak angin atau balsem? Kayak pernah kenal baunya, gumam Yasa, dan ia hanya mengangkat kedua pundaknya dan kembali berjalan menuju kamarnya. Singkat cerita, pagi itu matahari bersinar cerah. Yasa duduk di meja makan bersama Aldo. Terlihat rumah yang bersih dan bagus. Terlihat di luar ruang makan terdapat taman kecil dan beberapa ornamen bebatuan yang mengalirkan air ke kolam ikan. Suara percikan air memberi kesan tenang, damai, dan sangat menyatu dengan alam. Mereka menikmati sarapan yang telah disediakan oleh Mbok Darmi. Setangkup roti bakar, teh hangat, sereal, telur, dan sosis sudah tersedia di meja makan. Nyokap lo udah sarapan? Tanya Yasa saat menikmati sarapan. Belum, biasa masih di kamar. Ya udah, kita sarapan dulu aja. Lah, Evan mana? Tanya Aldo. Masih mandi kali, jawab Yasa. Tak lama Evan datang mengambil Yasa dan Aldo dan duduk di samping Yasa. Udah bangun, ayo sarapan dulu, kata Aldo sambil memperhatikan tangan Evan yang menutupi pipinya. Lo kenapa? Sakit gigi? Bukan, jawab Evan dengan mulut komat-kamit menatap Aldo dan Yasa. Kenapa lagi? Manja banget nih anak, saud Yasa dengan gaya cueknya mengunyah sepotong roti. Bukannya manja, ini semua gara-gara lo, kata Evan dengan mulut komat-kamit. Emang kalian kenapa? Berantem? Tanya Aldo bingung. Bukannya manja, tapi beneran sakit PA, kata Evan sambil menatap Yasa. Mana coba lihat, saud Yasa. Perlahan Evan memperlihatkan pipinya yang sedikit bengkak sambil meringis kesakitan. Astaga, lo kenapa? Sampai biru gitu pipi lo, kata Aldo bingung. Tuh, ke garasi Yasa jorokin aku pas lagi kebangun malam. Jelas-jelas aku kebangun gara-gara dia, kata Evan. Kok gara-gara aku kebangunnya? Tanya Yasa bingung. Ya lo, teriak pagi-pagi buta. Makanya aku kaget, takut lo kenapa-napa. Pas aku mau nanya, berusaha nolongin, malah aku dijorokin ke lantai. Jadinya aku kejungkel. Ya udah deh, ini hasilnya, jawab Evan dengan mulut komat-kamit menahan sakit. Ah, serius lo? Kan aku bilang, kenapa kalian gak bisa kamar aja? Kan masih ada kamar kosong di depan kamar lain, kata Aldo. Mana mau dianya? Dari zaman kita ngekos sampai numpang di rumah lu, dia gak mau tidur sendiri. Lu udah tahu kan kalau dia tidurnya gak santai? Lagian dia kalau nyapa suka bikin kaget sih. Udah tahu aku habis mimpi gak enak, jawab Yasa. Ya lu tahu kan kebiasaan aku gak bisa tidur sendiri, apalagi semenjak kejadian teman kita meninggal. Mana berani aku tidur sendiri, saut Evan dengan mulut komat-kamit. Iya sih, kita masih ngerasa kehilangan atas kepergian sahabat kita si Indra karena kejadian dia bunuh diri. Semoga dia bisa tenang di sana. Tapi emang lu mimpi apa, Yas? Tanya Aldo bingung. Enggak, cuma bunga tidur kali. Ya udahlah, nggak usah dibahas.
Nanti pulang kuliah kita ke kosan yuk, lihat perkembangan di sana. Sekarang kan kosan kita udah jadi tempat panti, kata Yasa. Iya, hayu aja, biar kita bareng sama Ica dan Vika juga. Kan sekarang mereka tinggal sama ibu kos kalian di sebelah rumah kosan kalian dulu, saut Aldo. Gimana Van, setuju kan kalau kita main ke kosan lama kalian? Tanya Aldo. Ya aku sih setuju aja, jawab Evan. Ya udah cepetan sarapannya, ntar kita terlambat, saut Yasa. Eh, tapi Yas, tanya Evan. Apalagi? Ya udah yuk, lu sarapan di mobil aja deh. Udah jam berapa ini? Ayo Al, kita berangkat, kata Yasa sambil beranjak dari duduknya. Kemudian Yasa dan Aldo mempersiapkan diri mengambil tas mereka yang tergantung di bangku. Yas, jawab dulu, kata Evan penasaran. Apaan lagi Evan? Tanya Yasa sambil menoleh ke arah Evan yang sambil mengunyah roti bakar isi coklat. Semalam lu kasih aku apaan? Aku main olesin aja ke pipi aku, kata Evan. Minyak angin kali atau balsem? Aku gak lihat, orang gelap tuh kamar. Makanya aku ambil aja di laci kecil sebelah lu. Ayo ah kita jalan, saut Yasa sambil berjalan keluar rumah menyusul Aldo yang sudah masuk ke dalam mobil. Minyak angin, balsem, perasaan aku gak pernah simpen itu, gumam Evan sambil berpikir. Astaga, Yasa, itu kan, kata Evan yang menyusul Yasa ke dalam mobil. Kemudian mereka sudah di dalam mobil dan Aldo segera mengendarai mobilnya ke kampus. Emang semalam aku kasih lu apaan? Tanya Yasa. Anu, minyak, jawab Evan dengan malu-malu. Minyak apa? Minyak rambut, tanya Aldo. Bukan, anu, minyak lintah, kata Evan menunduk. Apa? Buat apaan lu simpen gituan? Idih, pantes aku pas cuci tangan kok gak cium bau minyak angin atau rasa pedes. Biasanya balsem kan ada rasa minnya, atau minyak angin punya ciri khas baunya. Pas aku mau cuci tangan berminyak gitu, agak bau. Lagian kenapa minyak lintah lu taruh di laci? Saut Yasa sambil melihat tangannya dan mencium jari-jarinya dengan wajah aneh. Anu, buat skincare, kan pengganti kolagen, jawab Evan gugup sambil menutup mulutnya menahan malu dan tetap meringis kesakitan di area pipinya. Kok aku baru tahu laki-laki perawatan skincare pakai minyak lintah? Apa akunya yang gak up to date? Bukannya itu fungsinya untuk... Oh, pantes bengkaknya tambah gede, gumam Yasa sambil menggaruk-garuk kepalanya. Singkat cerita, jam mata kuliah pertama telah selesai. Yasa, Aldo, dan Evan berjalan menuju kantin untuk memesan makan siang mereka. Tak lama Ica dan Vika datang menghampiri. Ih, kok kita ditinggal sih? Kata Vika. Lah, bukannya kalian tadi jalan di belakang kita? Tanya Yasa sambil menikmati semangkuk mie ayam. Iya sih, cuma ini si Kupret ngalang-ngalangin kita jalan, saut Ica sambil melotot ke arah Evan. Evan, lu kenapa liatin aku serius gitu? Tanya Vika bingung. Aku lagi nebak, hari ini lu pasti temanya hutan ya? Tanya Evan sambil menopang dagu. Kok hutan? Tanya Vika bingung. Itu jepitan lu gambar buaya, iya kan? Ngaku, saut Evan. Ih, salah, ini bukan buaya tapi kupu-kupu, kata Vika sambil merapikan jepitannya. Eh, mana ada buaya ada sayapnya, ngajak ribut loh, kata Ican dengan gaya tomboynya. Oh, itu sayap, aku pikir kupu-kupunya pakai rompi, jawab Evan sambil menutup mulutnya dengan tangannya. Udah sih pada berantem aja, pacaran gih kalian, capek aku lihat kalian berantem mulu, saut Yasa sambil mengunyah bakso. Oh iya Vik, nanti balik kampus lo sama Ica bareng ya. Kita rencana mau ke rumah ibu kos,
sekalian ketemu anak-anak panti, kata Yasa. Iya, aku juga kangen sama mereka, sama Jaka juga, sahut Aldo tersenyum. Iya, hayu, sahut Echa dengan semangat. Kira-kira mau dibeliin makan apa ya, biar kita makan sama-sama, kata Aldo. Apa ya? Bisa mungkin, atau ada ide lain? Tanya Vika. Boleh tuh, kita bisa beli beberapa box, biar semua bisa makan. Sekalian kita bawain ibu kos sama Jaka juga ya, kata Aldo tersenyum. Sementara yang lainnya mengangguk tanda setuju. Evan, lo kenapa? Pipi lo gitu? Kayak sedikit bengkak, sakit gigi, tanya Ica. Anu, semalam kejungkel di ubin. Ini gara-gara dia nih, aku dijorokin dari kasur, kata Evan sambil menunjuk ke arah Yasa. Ya kan aku udah minta maaf, Van, masih kurang maaf aku. Lagian sekali-kali kan lo ngerasain gimana rasanya jatuh dari kasur. Biasanya kan dulu aku atau Indra yang suka lo tendang, kata Yasa. Jadi kangen Indra, kata Vika dengan wajah sedih. Tapi kenapa lu, Yas? Kok lu agak kaget gitu wajahnya? Gak apa-apa. Jawab Yasa tersenyum kecil. Namun Vika melihat gelagat Yasa yang tak biasa, seperti merahasiakan sesuatu. Sore itu Aldo memarkirkan mobilnya di depan kosan. Semua turun dari mobil. Yasa dan Evan menatap rumah itu yang dulu mereka pernah tinggal bersama sahabatnya Indra yang meninggal karena bunuh diri. Yasa merangkul Evan dengan raut wajah sedih. Pikiran Evan melayang. Kosan ini udah banyak berubah ya. Dulu saat kita tempatin sama sekarang yang sudah dijadikan yayasan bagi anak-anak panti. Banyak kenangannya di sini. Karena bantuan dari mamanya Aldo, akhirnya kosan ini direnovasi jadi lebih modern dan bagus. Jadi tetap gak dijual, kata Evan dengan mata berkaca-kaca. Dengan senyum Yasa juga memandang kosan itu. Ayo masuk, kalian masih mengenang masa lalu ya? Tanya Vika. Hehe, biasa. Ayo masuk, jawab Yasa. Dih, lu nangis ya, Van? Saut Ica dengan gaya tomboynya menggoda Evan. Dih, siapa yang nangis? Kelilipan debu kali, saut Evan dengan mulut komat-kamit. Sementara Yasa tertawa sambil mengusap punggung Evan, dan mereka masuk ke dalam kosan itu. Saat Ica mengetuk pintu, tak lama pintu terbuka sendiri. Mereka saling menatap bingung. Loh, kok kebuka sendiri? Kok sepi? Anak-anak pada kemana? Tanya Vika bingung. Tak lama mereka masuk ke dalam rumah itu, terlihat dekorasi ruangan yang telah berubah jadi lebih modern. Ruangan yang dingin, dengan banyak jendela kaca. Terlihat cat dinding yang unik dan bersih, menambah ceria ruang tamunya. Yasa terkejut melihat sebuah pintu yang bergoyang sendiri. Sementara Evan memicingkan matanya ke arah pintu itu, Aldo pun mulai merasa sedikit takut dan menggeser tubuhnya ke belakang Yasa. Kok itu pintunya goyang sendiri? Padahal gak ada angin loh, kata Ica. Dengan perlahan Yasa memberanikan diri berjalan mendekati pintu itu. Yang lainnya pun menyusul di belakang Yasa sambil memegang baju belakang mereka. Terdengar suara anak kecil yang mengejutkan Yasa. Sontak Evan dan yang lainnya terkejut dengan mata melotot. Tak lama terlihat anak-anak panti keluar dari balik pintu kamar dan memeluk Yasa dan teman-temannya. Ya ampun, kalian ngumpet ya ternyata, kata Yasa sambil memeluk anak-anak. Dengan bahagia anak-anak itu memeluk Yasa, Evan, Aldo, Ica, dan Vika. Om bawa apa? Tanya Jaka yang juga ikut bersembunyi. Jaka adalah anak ibu kos yang sering bermain bersama anak-anak panti. Jaka, ini siapa yang mau pisah? Tanya Yasa. Mau, jawab anak-anak penuh semangat. Sementara Yasa menoleh ke arah Evan. Kok lo ikutan teriak? Ya anu, aku juga mau makan pizza sama mereka maksudnya. Hehe, saut Evan. Dasar, makan mulu kerjaan lu, sambung Ica. Dih,
Ngomel-ngomel mulu lo, kayak mak-mak kurangan duit belanja dari lakinya. Canda Evan dengan mulut kemat kamit. Akhirnya Yalsa dan Aldo meletakkan beberapa kotak pizza di atas meja makan dan membukanya. Ayo, yang mau makan cuci tangan dulu biar bersih, kata Vika sambil mengambil beberapa piring kecil di dapur. Sementara Ica membantu Vika menyiapkan gelas mereka. Tak lama ibu kos datang untuk membawa makan malam. Yalsa, Aldo, dan Evan memeluk ibu kos dengan hangat. Kalian kemana aja sih? Sibuk kuliah ya? Tanya ibu kos. Iya, maaf ya bu, kita baru sempat kesini. Gimana kabar ibu sama Jaka? Tanya Yalsa tersenyum. Baik, baik. Kita semua sehat. Seru di sini pada kumpul. Ibu dibantu sama Ica dan Vika juga buat urus yayasan ini. Apalagi Jaka, jadi punya banyak teman. Jawab ibu kos. Namun Yalsa terpaku dengan kamar yang dulu pernah kosong di ujung ruangan. Dengan perlahan Yalsa berjalan menuju kamar itu dan berdiri di depan pintu. Ini sekarang kamarnya dipakai buat apa bu? Tanya Yalsa sambil meraba pintunya yang sudah berubah jadi lebih bagus. Oh, itu ibu gunakan untuk meletakkan berkas atau keperluan yayasan aja. Ibu nggak jadikan kamar. Tapi kasur, lemari, dan meja belajarnya Jingga masih tetap ada kok. Jawab ibu kos. Boleh saya masuk bu? Tanya Yalsa. Iya, silakan masuk aja. Ibu nggak kunci kok. Jawab ibu kos tersenyum. Perlahan Yalsa membuka pintu kamar itu. Aldo dan Evan pun ikut menyusul di belakang Yalsa. Mereka saling menatap takut. Terlihat semua sudah berubah. Dari lantai, jendela, warna tembok, lampu. Yalsa pun tersenyum. Ya udah, yuk kita sekarang makan pizza. Ibu juga ikut makan ya. Kata Evan dengan semangat dan keluar dari kamar itu. Aldo pun juga mengikuti Evan keluar kamar itu. Sementara Yalsa masih melihat di sekeliling kamar. Dengan senyum Yalsa membalikkan badan dan ingin membuka pintu kamar. Namun Yalsa terdiam karena ia seperti mendengar sesuatu. Yalsa menelan air liurnya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Seperti ada sebuah embusan dari kuping belakang Yalsa. Ia hanya terdiam dengan tatapan kosong menatap daun pintu. Yas, ayo keluar. Kata Aldo dari arah luar kamar. Kemudian Yalsa tersadar dan membuka pintu kamar. Terlihat Aldo hanya tersenyum melihatnya. Lo kenapa? Enggak apa-apa kok. Ya udah, yuk kita makan. Jawab Yalsa sambil menutup pintu secara perlahan. Terlihat di dalam kamar tampak sunyi, lembab. Namun tirai jendela sedikit bergoyang. Seperti ada sebuah hembusan yang entah datang dari arah mana. Malam itu setelah berpamitan Yalsa, Aldo, dan Evan berjalan menuju mobil. Ibu kos, Jaka, Vika, dan Ica ikut menemani mereka berdiri di depan pagar. Kalian hati-hati ya pulangnya, kata Vika. Iya, makasih ya buat seru-seruannya hari ini, jawab Evan sambil melambaikan tangan. Om Yalsa, kapan-kapan main kesini lagi ya, kata Jaka anak ibu kos. Iya, nanti kapan-kapan om main disini lagi ya, jawab Yalsa tersenyum. Namun tiba-tiba Yalsa terdiam. Ia melihat ada sosok bayangan hitam yang berdiri di belakang Jaka. Jantungnya berdetak kencang, keringat mulai membasahi keningnya. Sosok itu menunduk dan hanya bayangan hitam yang terlihat dari pandangan Yalsa. Lo lihat apaan sih? Kata Evan sambil menepuk pundak Yalsa. Sontak membuat Yalsa terkejut dan menoleh ke arah Evan. Enggak lihat apa-apa kok, jawab Yalsa dan kembali menoleh ke arah Jaka. Namun bayangan hitam itu sudah menghilang. Yalsa menarik nafas panjang dan melambaikan tangan pada ibu kos dan yang lainnya. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kosan. Si Yalsa kenapa sih? Kok mukanya ketakutan gitu? Kayak memperhatikan sesuatu? Tanya Vika saat melihat Ica. Masa? Perasaan lo aja kali. Ya udah nih, gembok pagernya, jawab Ica cuek dan menutup pintu pagar. Sementara ibu kos dan Jaka pamit pulang ke rumahnya. Vika pun melihat tingkah Jaka yang melihat ke arahnya dengan tajam. Bengong aja,
Ayo masuk, sambung Ica. Kemudian Vika berlari menyusul Ica dan masuk ke dalam yayasan. Saat pintu depan ditutup terlihat tembusan angin dan seperti suara nafas panjang yang terlintas. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Yasa keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambutnya. Terlihat Evan sedang bermain game di ranjang. "Lu udah mandi?" tanya Yasa. "Iya, bentar lagi nih, tanggung, lagi seru," jawab Evan. "Udah jam 10 malam nih, ntar lu keburu ngantuk, sono mandi," kata Yasa. "Iya, bawel," jawab Evan sambil meletakkan handphonenya dan berjalan menuju kamar mandi. "Awas, jangan dimainin game aku ya. Lagi aku stop dulu tuh." "Iya," kata Yasa sambil memakai baju dan celana pendeknya. Kemudian Evan masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu. Yasa pun berjalan menuju pintu dan menggantungkan handuknya di belakang pintu. "Yas, jangan ditinggal tidur ya. Bareng tidurnya. Jangan dimatiin dulu lampu kamarnya," saut Evan yang tiba-tiba kepalanya muncul dari pintu kamar mandi. "Iya Evan, cerewet banget loh. Sono mandi," saut Yasa berjalan ke arah ranjang. Kemudian Evan kembali menutup pintu kamar mandi. Terdengar suara shower kamar mandi dengan gemericik air yang deras. Yasa duduk di ranjang sambil memegang handphonenya. Namun Yasa terdiam saat ia mendengar suara musik game yang kembali terdengar di handphone Evan. Dengan perlahan Yasa melirik ke arah belakang. Yasa terkejut melihat game di handphonenya Evan seolah bermain sendiri. Mata Yasa membelalak kaget. Dengan cekatan Yasa mengucek matanya dan kembali melihat handphone Evan. Namun terlihat sunyi. Yasa mulai bingung dengan kejadian-kejadian yang dia alami saat ini. Tak lama Evan keluar kamar mandi sambil menggosok rambutnya dengan handuknya dan melihat Yasa duduk di ranjang. "Lo mainin game aku ya?" tanya Evan. "Kagak, nih aku lagi pegang handphone aku," jawab Yasa sambil menatap Evan. Dengan cengesan Evan menjemur handuknya di bangku dan kembali tidur di ranjang dan mengambil handphonenya. "Lo mandi pakai sabun gak sih? Cepet amat mandinya kayak bebek." "Pakailah, aku pakai sampo juga. Tapi sih tadi habis keramas aku langsung usap aja ke badan aku. Hah, biar cepet," jawab Evan sambil asik melanjutkan main game. Sementara Yasa menggelengkan kepala mendengar penjelasan dari Evan. Malam telah berlalu. Akhirnya Evan dan Yasa tertidur dengan pulas. Malam itu dinginnya suasana kamar membuat Yasa dan Evan tertidur dengan lelap. Tak lama Yasa terkejut dengan sebuah tangan yang menyentuh punggungnya. Perlahan Yasa menoleh ke belakang. Ternyata hanya tangan Evan yang menyender di punggung Yasa. Dengan sedikit cuek, Yasa akhirnya kembali memejamkan matanya. Evan pun membalikkan tubuhnya ke arah jendela. Suasana kembali hening. Tak lama, sebuah tangan yang terlihat gelap, kuku runcing memanjang meraba bed cover menuju area pinggang Yasa. "Ah, ngapain sih lu, Van? Grepe-grepe pinggang aku," kata Yasa sambil meraih tangan itu dan melemparkan ke arah Evan. Namun tangan itu mendarat di pipi Evan. Dengan gerakan perlahan, jari-jari yang menyeramkan itu menyentuh pipi Evan dan meraba bibirnya. Kuku runcing dan panjang mulai merogoh bibir Evan hingga masuk ke dalam mulutnya. Dengan santai, Evan berusaha menyedot jari itu. Dengan sekuat tenaga, jari itu meronta dan menepuk pipi si Evan. Kemudian, dengan cepat jari itu melepaskan dari mulut Evan. Dengan santainya Evan hanya mengusap pipinya dan tertidur dengan lelap. Tiba-tiba, terdengar suara tangan yang mendarat ke wajah Yasa. "Astaga nih anak, Evan," bekik Yasa saat terkejut dan memindahkan tangan Evan dari wajahnya. Evan seketika menggumam dengan mata masih tertutup. Kemudian Yasa berusaha duduk sambil mengucap wajahnya. "Yas, apaan?" tanya Yasa melirik Evan dengan wajah yang masih terlihat ngantuk. "Semalam aku mimpi,"
kata Evan menatap Yasa yang sedang duduk di ranjang. Mimpi apaan? Mimpi berenang, lomba dari tebing, mimpi cewek cantik, tanya Yasa. Kagak, aku mimpi ada kayak seseorang yang berdiri natap aku. Mukanya gak kelihatan, perawakannya agak tinggi. Terus, pokoknya nyeremin deh, kata Evan. Ah, bunga tidur kali. Udah jangan dipikirin. Lagian namanya juga mimpi, jawab Yasa sambil turun dari ranjang dan meletakkan bed covernya. Kemudian Yasa mengambil handuk yang tergantung di belakang pintu. Tapi serius Yas, aku gak bohong. Orang itu kayak lagi natap aku. Tapi perutnya banyak darah, kata Evan. Yasa terdiam saat ingin masuk ke dalam kamar mandi, membayangkan sesuatu. Bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Matanya berkedip cepat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Yasa segera masuk ke dalam kamar mandi dan menutup pintu. Sementara Evan hanya menatap jendela sambil terus membayangkan mimpinya. Dih, aku cerita gak ditanggepin. Tapi semalam aku memang mimpinya gak enak banget kok. Cuma aku kayak ngerasain kenal sama sosok itu. Ih, takut ah, kata Evan sambil menutup wajahnya dengan bed cover. Pagi itu setelah jam mata kuliah pertama, Yasa, Aldo, Evan, Vika, dan Ica duduk di kantin sambil memesan makanan. Sementara Ica memandang Evan yang diam melamun, memandang mahasiswa lain yang lalu-lalang berjalan ke kantin. Eh Corut, lu tumben bengong, biasanya semangat banget lihat makanan depan meja, kata Ica. Sementara Vika pun juga melirik Ica dan melihat tingkah Evan. Cie, Ica mulai peduli sama Evan nih kayaknya. Udahlah Ca, kalian tuh jodoh, pacaran aja ya, canda Yasa sambil menyenggol lengan Aldo dan mereka tersenyum. Sementara Ica memandang sinis ke arah Yasa. Apa lu bilang? Aku pacaran sama nih anak. Bisa-bisa mendung seminggu dah, kata Ica sambil mengunyah sesuap nasi goreng. Emang lu gak tertarik sama Evan, Cak? Tanya Aldo. Wah, Aldo mulai ketularan Yasa nih. Terus terang, aku bukannya gak suka sama cowok. Ya, aku suka lah. Tapi aku milih-milih lah. Aku tuh punya kriteria yang udah aku idam-idamkan dari zaman aku SMA, jawab Ica. Emang kriteria lu kayak gimana, Cak? Tanya Vika. Sementara Evan menatap Ica sambil menopang dagu. Aku tuh sukanya yang manis, lucu, bikin aku kangen, apa adanya, jujur, baik, perhatian, dan... Ahem, saut Vika sambil menyenggol Ica yang sedang menyendok nasi gorengnya. Namun tumpah saat disenggol oleh Vika. Ah Vik, baru aku mau sambil suap nasi goreng. Kan aku lagi lapar tahu, kata Ica dengan wajah sungut. Eh iya, maaf deh aku gak sengaja. Itu masih banyak kan di piring nasi gorengnya, saut Vika sambil merayu Ica meminta maaf dan mengusap-usap lengannya. Tak lama Evan menggeser piringnya ke hadapan Ica. Semua terdiam melihat sikap Evan. Nih kalau lu masih lapar, aku lagi gak pengen makan sebenarnya. Lu habisin aja, aku udah bayar kok, kata Evan sambil beranjak dari duduknya. Sementara Ica, Vika, Yasa, dan Aldo terlihat bengong menatap sikap Evan. Eh, lo mau kemana Cumi? Tanya Yasa heran. Aku mau ke kamar mandi dulu, mau ikut, mau ngintipin aku buang air kecil, tanya Evan dan langsung pergi meninggalkan yang lainnya menuju kamar mandi. Sementara Yasa, Vika, Ica, dan Aldo saling menatap heran. Evan kenapa ya? Tanya Aldo bingung. Tahu, tadi pagi perasaan di kelas biasa aja, jawab Vika. Eh Cak, aku baru sadar. Tadi lu bilang lu punya kriteria cowok yang lu impikan. Nah, Evan barusan kasih nasi goreng ke lu. Berarti dia perhatian dong sama lu. Enggak, kebetulan aja kali, jawab Ica gugup sambil melahap nasi gorengnya. Udah dimakan aja,
Nanti mubadir loh kalau gak dimakan. Namanya pemberian, sahut Aldo. Iya, ntar aku makan, jawab Ica malu-malu. Sementara Aldo dan Ica menatap sambil tersenyum, melihat tingkah Ica. Yasa terdiam, memikirkan sesuatu dan beranjak dari duduknya. Lah, lo mau kemana Yas? Tanya Aldo. Aku mau nyusul Evan, takut dia kenapa-napa, perasaan aku gak enak. Udah, kalian masuk ke kelas aja dulu. Nih, uang nasi gorengnya aku titipin ya. Kata Yasa sambil memberikan uang pada Aldo dan bergegas meninggalkan teman-temannya. Eh, ada apa sih? Mau ngintipin Evan buang air kecil? Kok aku jadi ikut khawatir? Ica bingung. Sementara Aldo dan Vika hanya mengangkat pundaknya dan saling menatap. Evan mencuci wajahnya di wastafel kamar mandi. Perasaannya gelisah. Dengan wajah yang masih basah, Evan memandang dirinya di depan cermin. Sesekali Evan memegang lehernya sambil merentekkan kepalanya ke arah kanan dan kiri. Kemudian tak lama terdengar suara ketukan dari luar kamar mandi. Evan pun terdiam. Siapa? Tanya Evan sambil menengok ke arah pintu. Namun tak ada jawaban sama sekali. Kemudian Evan kembali membasuh wajahnya sambil berkumur-kumur. Tak lama Evan membuka pintu kamar mandi. Suara semburan dari mulut Evan saat terkejut melihat wajah Yasa yang sedang berdiri di depan kamar mandi. Eh, maaf Yas, sumpah gak sengaja. Kata Evan sambil membantu membasuh wajah Yasa dengan tisu. Sementara Yasa hanya memejamkan matanya dengan mimik terdiam menahan marah. Ini untung aku baru beli tisu. Baru lo tisunya beli di minimarket. Kebetulan tadi ada hadiahnya. Beli satu dapat satu. Gimana? Lembut kan tisunya? Wangi lagi. Hehe. Sambung Evan sambil membersihkan wajah Yasa dengan gugup. Abis ngapain lo? Tanya Yasa dengan menahan wajah kesal dan mencoba sabar. Abis buang air kecil kok. Terus cuci muka sambil kumur-kumur. Lo mau ngapain di sini? Mau ngintipin aku ya? Tanya Evan dengan gugup. Lo kenapa sih? Kok hari ini lo beda banget? Tanya Yasa. Ah, enggak kok, aku biasa aja. Ya udah yuk ke kantin. Eh, aku lupa, nasi goreng aku belum habis. Kata Evan dengan gaya terburu-buru. Bukannya tadi lo udah nyodorin sepiring nasi gorengnya ke Ica? Tanya Yasa bingung. Ah, kata siapa? Kagak. Ah udah, ayo buruan ke kantin. Aku lapar banget ini. Kata Evan sambil menarik tangan Yasa. Namun saat mereka membalikkan badan, terlihat ada seorang adik kelas yang terkejut menatap Yasa dan Evan dengan mulut yang terbuka. Sontak dengan gugup Evan melepaskan pegangan lengannya Yasa. Eh sumpah, ini gak seperti yang lu bayangkan di benak lu ya sob. Kita cuma teman, bahkan udah kayak saudara, gak lebih, beneran deh. Iya kan bro? Sambung Evan gugup menatap Yasa. Dengan kalem dan gaya kuliasa hanya mengangguk dan mengangkat kepalanya sambil tersenyum kecil. Kemudian Yasa dan Evan bergegas berjalan ke kantin. Adik kelas yang melihat Yasa dan Evan dengan perawakan laki-laki namun gayanya yang kemayu menggigit bibirnya sendiri sambil tersenyum dan menyingkap rambut ke kuping seolah mempunyai rambut yang panjang dan masuk ke dalam kamar mandi. Tak berapa lama, pintunya terbuka kembali dengan wajah di kelas itu muncul sambil tersenyum genit. Singkat cerita, siang itu cuaca terasa terik. Aldo sedang konsentrasi mengendarai mobilnya. Yasa pun sedang sibuk membalas pesan di handphonenya. Terlihat dari spion tengah, Aldo sesekali memperhatikan Evan yang terdiam dengan tatapan kosong. Sedangkan Vika dan Ica sedang memperhatikan jalan. Aldo pun menyolek Yasa dan memberikan tanda dengan lirikan ke arah belakang mobil. Yasa pun menoleh ke belakang. Van, lo kenapa sih? Tanya Yasa. Namun Evan hanya tersenyum menatap Yasa. Evan, lo kenapa diem? Lo ngambek gara-gara nasi gorengnya aku habisin. Aku gak makan sendirian kok tadi. Dibantuin Vika sama Aldo juga. Pas lo datang sama Yasa malah pesen bakso. Kata Ica. Apa perlu kita ganti nasi gorengnya?
Tanya Vika dan langsung merogoh tasnya, mengambil dompet dan memberikan selembar uang pada Evan. Nih, besok lo pakai uang ini aja buat beli nasi goreng, sambung Vika. Namun Evan hanya terdiam dan menggelengkan kepala. Yasa dan Aldo saling melirik, begitupun Ica dan Vika saling menatap bingung. Tak lama Aldo memarkirkan mobil di depan kosan Vika dan Ica. Terlihat Jaka yang sedang bermain mobil-mobilan di teras rumahnya. Ica dan Vika pun turun dari mobil, disusul Yasa, Evan, dan Aldo. Jaka, tumben main sendiri. Kok gak main sama yang lainnya di dalam? Tanya Vika tersenyum. Kemudian Jaka menghampiri ke arah pagar dan membuka pagar rumahnya. Mama lagi nyuci, jadi Jaka nunggu mama ke rumah sebelah, jawab Jaka. Oh gitu, ya udah aku masuk ke sebelah dulu ya, jawab Vika sambil melambaikan tangan ke arah Jaka. Namun Jaka hanya memperhatikan Evan dengan tatapan tajam. Vik, Cak, kita balik dulu ya. Maaf gak bisa main, besok-besok kita kesini lagi deh, sekalian bawa kebutuhan dapur, kata Aldo. Iya deh, gak apa-apa, makasih ya udah dianterin, kalian hati-hati ya, kata Vika tersenyum. Iya makasih ya, sampai ketemu besok my bro, sambung Ica sambil menjabat tangan Aldo, Yasa, dan Evan. Oke sis, saut Evan. Sasis, lo pikir aku netizen online shop, canda Ica. Mereka pun tertawa dan melihat Ica dan Vika masuk ke dalam yayasan. Kemudian Yasa, Aldo, dan Evan masuk ke dalam mobil. Terlihat Evan hanya memandang ke arah Jaka sambil membuka pintu mobil. Kenapa Jaka? Kok liatin om kayak gitu? Tanya Evan bingung. Sementara Jaka hanya menggelengkan kepala. Saat Evan masuk ke dalam mobil dan ingin menutup pintu, Jaka memanggil dengan lantang. Om, berat gak? Tanya Jaka menatap Evan. Hah? Apanya yang berat? Beban hidup. Mayan sih. Hah. Canda Evan sambil melambaikan tangan ke arah Jaka. Akhirnya mobil Aldo berjalan meninggalkan rumah Jaka. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.